Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menyembunyikan hasil pertandingan di game Mobile Legends update terbaru 2022. Jadi, fitur sembunyikan hasil pertandingan di game Mobile Legends udah ada di original server ya pengaturannya. Nah, jadi di sini hasil pertandingannya masih ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba sembunyikan. Caranya gampang banget. Kita tinggal masuk ke pengaturan di game Mobile Legends kita. Terus kita pilih Free Passy. Nah, di sini ada sembunyikan riwayat. Kalian tinggal tap aktif aja atau geser aja ke bagian kanan ya teman-teman seperti ini. Sampai keterangannya aktif. Nah, kalau dilihat di profil kita, itu emang gak kelihatan, masih seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat di akunku yang satu lagi ya teman-teman. Hasilnya udah disembunyikan atau enggak? Kita coba ganti akun ke akunku yang satu lagi. Tadi akunku yang disembunyikan histori pertandingannya itu yang Hana Aniseng ini. Kita coba cek aja ke hasil pertandingannya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini hasil pertandingan telah disembunyikan. Berarti udah berhasil ya teman-teman menyembunyikan hasil pertandingannya pakai cara yang tadi. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya menyembunyikan hasil pertandingan di game Mobile Legends update terbaru 2022. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!